sudah itu pada malam ini sudah hampir 3 minggu kita berkuliah sempat didengarkan bagi semua di itu berkuliah dan pada malam ini bersyukurnya dengan sambutan bulan kelahiran juga Rasulullah SAW mendengarkan kuliah khas pada malam ini. Jadi pada malam ini bersama kita bertamu kita berbahaya Ustaz Dr. Siti Arifin, seorang pensyarah kanan Jabatan Al-Quran dan Al-Quran dan Hadis di Tengah Sistem Layak bersama kita. Dan Dr. Sebenarnya tinggal di Meru je, dan berasal dari Perak. Saya dia melihat sedikit dari gantar, gantar panjang. Seorang yang cukup cemerlang, mula daripada zaman pembelajarannya hinggalah jadi seorang syarah. Jadi dia untuk juga seorang hafiz dan untuk juga seorang penulis buku. Dan untuk malam ini, insyaAllah sebenarnya dengan kehadiran Rasulullah ini, Ustaz akan menjadi tangkut hati kan. Tajuk yang Ustaz beri ialah menghayati akhlak Rasulullah dengan Al-Quran. Jadi tanpa banyak masa, saya jumpa dengan Al-Quran untuk memulakan penulis buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Nazir Masjid, Ahli Jawatan Kursi Masjid, Tuan-tuan Guru, para Alim Ulama, para Asatizah, para Habaib, Muslimin Musliman, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita pada hari yang penuh barakah ini dapat kita sama-sama berkumpul di dalam dewan masjid ini, masjid kampung Semenda. Moga-moga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertemuan kita ini dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Kerana kita berada di dalam rumah Allah dan pastinya janji daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berada di dalam rumah Allah, rahmat Allah itu akan turun kepada kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Andainya ingin kita hitung dan kita kira nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan wa ta'udhu ni'mat Allah ila usuha. Dan sekiranya jika engkau ingin mengira nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak mampu untuk mengira. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang mana tanpa dua nikmat ini kita tiada tempat di hari akhirat kelak nanti. Samalah kita dengan orang-orang kafir. Walaupun Allah berikan kepada kita kehidupan yang selesa, walaupun Allah berikan kepada kita kemewahan hidup, walaupun Allah berikan kepada kita pangkat dan sebagainya, andainya
Islam itu tidak berada di hati kita, andainya iman itu tidak berada di hati kita, maka kita sebenarnya tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Tempat kita hanyalah di neraka Allah. Jadi pun iman ini amat besar nilai yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita lahir-lahir, terus lahir daripada ibu dan bapa yang dah memang Islam. Kita dibesarkan dalam keluarga Islam. Nikmat yang cukup besar, berbeza dengan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mu'alaf, yang mana hidupnya perlu berjuang untuk belajar memahami Islam, kemudian convert masuk ke dalam Islam, berjuang dengan keluarga yang menghalang untuk memasuki agama Islam. Berbeza dengan kita, kita kecil-kecil sekolah rendah, mak ayah dah ajar, dah hantar ke sekolah agama. Sekolah rendah dah masuk sekolah agama. Kecil-kecil mak ayah, keluarga dah kenal masjid. Berbeza dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Apatah lagi yang tidak dianugerahkan Allah dengan keimanan dan ketakwaan kepada mereka. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, tajuk yang akan saya bawa pada malam ini bersempena dengan Maulid Rasul pada 1443 Hijrah ini ialah untuk kita menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Al-Quran. Apabila sampai di bulan Maulid Rasul ini, banyak angle yang berceramah, yang bertazkirah, pengingat, melihat banyak sudut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada melihat dari sudut perjuangannya, melihat dari sudut sirahnya, melihat dari sudut kehidupannya, melihat dari sudut isterinya, muamalah. Dan pada malam ini kita cuba melihat satu sudut, satu angle bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dianugerahkan sebuah kitab yang namanya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran itu. Rasulullah menjaganya, membacanya, memeliharanya dengan sebaik. Sekiranya kalau kita sorak di dalam Al-Quran, kita akan mendapati di sana nama Nabi Muhammad itu disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merangkumkan dalam ayat 144 surah Al-Imran. Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitanir rajim wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa'in ma'ata aw qutila khalaqtum 'ala aqabikum wa may yaqil 'ala aqibati falan yadurrallahu shay'an wa sayajzilahu syakir. Ayat yang pertama dalam surah Al-Imran ini Allah menyebutkan bahawa Muhammad itu yang pertama dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Itu poin yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam ayat ini qad khalaqa min qablihi ar-rasul. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nabi-nabi yang sebelumnya. Dia nabi, dia bukan utusan, dia bukan Tuhan. Utusan dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa di mata kaum kafirin bahawa nabi ini dia pasti akan mati. Selain dia itu sebagai rasul, sebagai nabi utusan itu, tetapi dia akan mati sebagai manusia biasa, bukan Tuhan, bukan yang jadi Tuhan. Memberikan gambaran kepada kita mengenali asas-asas akidah siapa kami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini kalau bagi orang-orang kafir, ini dia dengar. Dia tak boleh samakan macam Muhammad ni adalah yang kekal, yang tidak mati. Muhammad ni adalah Tuhan, tidak. Dan Muhammad ini disebutkan dengan nama adalah utusan. Dan Muhammad ni adalah imam atau fadilah. Dan Muhammad ini pasti akan mati. Dan Muhammad ini juga boleh dibunuh. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelum ini meletakkan Nabi itu pada level seorang hamba, bukan itu Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian perkataan Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala rekodkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma
bahwa Nabi Muhammad ini bukan sekadar seorang makhluk, tetapi yang pentingnya dia juga Rasul, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad ini adalah penuntut para nabi. Ayat pertama dia menceritakan nabi utusan, nabi pun boleh mati. Ayat yang kedua dengan perkataan Muhammad, nabi adalah khataman nabi. Nabi ini adalah penuntut para nabi. Maksudnya lepas Muhammad ini tidak ada nabi lagi. La nabi ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wallazina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima unzila 'ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbih kafara 'ankum sayyi'atihim wa aslaha balakum. Setelah kita mengenali Muhammad Rasul, Muhammad juga akan mati, Muhammad merupakan penutup pada nabi, Allah menyebutkan bahawa sekiranya kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji Allah kafara ankum sayyi'atikum, Allah menjanjikan Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, ketika mana Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, orang kafir banyak melakukan dosa, kesalahan, perzinahan, membunuh orang dan sebagainya, sembelih anak, kanak-kanak. Tetapi apabila beriman dengan Muhammad, kafara'ankum sayyi'atihim, Allah janjikan bahawa mereka akan diampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu apabila mereka menerima Islam, masuk ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kebaikan kepada mereka. Dan perkataan yang keempat, Muhammad di dalam Al-Quran, Allah merakamkan di dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-29, Allah menyebutkan Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u adat mufarat ruhamma'u bainahum. Muhammad ini adalah utusan Allah, bukan sekadar utusan. Wallazina ma'ahu, dan adalah orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Pertama tadi dikatakan Muhammad Rasulullah, kemudian Muhammad akan mati, boleh terbunuh. Kemudian Muhammad itu penuntut para nabi. Kemudian perlunya kita beriman dengan Muhammad, diampunkan dosa kita. Ayat yang terakhir ini, perkataan Muhammad, Allah menyebutkan Muhammad itu adalah Rasulullah wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan yang satu dia kita. Golongan yang ayat yang ketiga tadi. Apabila kita beriman dengan Muhammad wallazina ma'ahu, kita dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad asyidda'u 'alal kufar, keras bengis terhadap orang-orang kafir. Ruhamma'u bainahum, sifat orang-orang yang beriman, sifat orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, apabila dia beriman, dia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersama dengan orang Islam, asyiddu 'alal kufar, itu dia menjadi satu keluarga Islam. Orang yang beriman tak nampak dah India ke China ke Kadazan Bidayo ke, tapi kita merupakan satu keluarga yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada pembahagian membezakan kita orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir. Asyiddu 'alal kufar, keras bengis, kita tak boleh nak berlebur dengan orang kafir. Ruhamma'u bainahum, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perlunya kita bersama sesama dengan orang Islam ini, ruhamma'u bainahum, berkasih sayang, tolong menolong, bantu membantu. Itulah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala rancangkan di dalam Al-Quran, yang perlu menjadi jati diri kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, sebagai orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ada beberapa tempat yang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya dan disandarkan namanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan Allah itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Contohnya surah At-Taubah ayat 62. Yahlifuna billahi lakum yurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Mereka yakni orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka ini berjanji kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan kamu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wallahi wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Orang-orang kafir pada ketika itu, dia bukan tak percaya kepada Allah. Allah dia percaya, tetapi dia tidak beriman sebahagiannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah apabila melihat orang-orang kafir ini, dia menggunakan nama Allah untuk membuat satu perjanjian. Tetapi Allah menyatakan di dalam ayat ini, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Allah dan Rasulnya lah yang perlu kamu mendapatkan keredoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya di sini, redha Allah itu tak boleh sebut Allah saja. Redha Allah itu adalah bersama dengan redha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah banyak menggantikan dalam ayat-ayat Al-Quran, fa'aminu billahi wa rasuli. Berimanlah kepada Allah apabila disebutkan nama Allah wa rasuli, dan beriman dengan rasul-rasulnya. Ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggabungkan Allah dengan Rasulnya. Perlu diikut Allah dan juga diikut Nabi ini. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, kemudian perlu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khadam nubuah, sebagai penutup pada Nabi. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah menyebutkan sesungguhnya bagi kamu, bagi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Untuk apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi kita yang bagaimana sifatnya mengharapkan yarjullaha wal yawmal akhir, dengan mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, dan juga bagi kita yang mengharapkan al yawmal akhir, pada hari akhirat nanti mendapat kebaikan syurga Allah. Wa dzakarallaha katsiran, dan perlunya kita menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Jadi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Jadi kita nak melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia anugerahkan sebuah kitab yang namanya Al-Quran, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi membaca, sifat Nabi dengan Quran itu membaca di bagaimana. Kita lihatkan hadis yang pertama. Hadis daripada Huzaifah, an Huzaifah radhiyallahu anhu qala. Huzaifah ibn al-Yaman. Hadis daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini Islamnya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah Al-Mukarramah lagi. Ayah dia ni asal orang Mekah. Kemudian ayah dia lari disebabkan membunuh seseorang, maka dia lari ke Madinah. Dan Huzaifah ni lahir hidup di Madinah. Tetapi disebabkan ayah dia nama Islam, ayah dia selalu bercerita tentang Muhammad. Jadi Huzaifah ibn al-Yaman ni sangat cinta, sangat sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni membuang-buang dalam dirinya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika dia meminta kebenaran daripada ayah ini untuk dia bertemu dengan Nabi di Mekah. Dia duduk di Madinah. Dia pun pergi ke Mekah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Nabi, dia kata, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni orang Muhajirin ke orang Ansar?" Sebab ayah dia orang Mekah asal. Ayah dia lari ke Madinah. Jadi dia lahir di Madinah, hidup dia. Dia ni orang Muhajirin ke Ansar? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, "Kamu pilihlah, wahai Huzaifah. Nak jadi orang Muhajirin pun boleh, nak jadi orang Ansar pun boleh."
Maka ada riwayat menyebutkan Huzaifah dia memilih untuk menjadi orang Ansar, orang Madinah. Walaupun dia sebenarnya asal dia daripada Makkah Al-Karamah. Dan Huzaifah ini, dia banyak kelebihan yang ada pada dia. Dia ini disebutkan sebagai sirun Nabi. Orang yang menyimpan tentang rahsia-rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika mana berada di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan senarai nama orang-orang munafik di Madinah. Hanya yang tahu hanyalah Huzaifah bin Yaman. Dia yang tahu lah nama-nama orang-orang munafik di Madinah. Sehinggalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Umar bertanya kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, adakah dalam kalangan kaki tangan aku ini, orang-orang pejabat aku ini ada golongan munafik?" Huzaifah ada berkata, "Ada." Tetapi dia menyimpan rahsia Nabi yang diberikan pada dia. Dia tak cerita dekat orang. Bila Umar dia tanya, siapa orangnya? Huzaifah dia tak bagi tahu. Dia diam. Kemudian Umar Al-Khattab dia pun mencari siapa sebenarnya munafik ini. Dan dalam ramai-ramai itu dia adalah dia suspek seseorang, dia pecat. Selepas dia pecat orang tu boleh Huzaifah kata, betul itulah munafik. Hebat Huzaifah dengan zaman. Dan para sahabat, dia mereka yang akan, kalau ada orang mati dekat Madinah, dia akan melihat kepada Huzaifah itu di Ibn Yaman. Huzaifah ni dia pergi semayang tak kepada orang tu. Kalau Huzaifah semayang, barulah sahabat-sahabat bersuakan pergi menyembahyang dengan jenazah. Kerana Huzaifah Ibn Yaman yang kenal yang mana munafik, yang mana bukan munafik. Sayyidina Umar dia tengok Huzaifah pergi dah semayang, ada orang mati, pergi boleh pergi. Kalau Huzaifah tak pergi, dia orang tak pergi. Dia tahu yang mati itu adalah golongan munafik. Jadi hadis ini, hadis yang kepada Huzaifah Ibn Yaman. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala, sallaytu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam zata laylatin فافتتح البقرة فقلت يركع عند مئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها. Satu ketika di Madinah Al-Munawwarah, Huzaifah Ibn Yaman pada waktu malam di bangun, dia bersembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini menjadi akhlak dia. Waktu malam dia akan bangun dan solat malam. Rumah Nabi dengan masjid Nabi di sebelahnya, sebelah pintu. Jadi Nabi pergi sebelah tu Nabi sembahyang malam. Jadi para sahabat pada zaman Nabi ini, mereka ini biasa qiyam layl. Kalau kita istilah-istilah qiyam layl lah, datang ke masjid, solat malam. Jadi pada satu malam, Huzaifah Ibn Yaman dia dalam berada dengan Masjid Nabawi itu, dia pun dia nampak Nabi solat nawafil. Maka Huzaifah Ibn Yaman pun dia pergi menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nampak Nabi takbir di sembahyang. Dan kita kena ingat masjid Nabi pada ketika itu dia tak ada dia lampu kita ni, tak ada mikrofon. Tak ada mikrofon, tak ada lampu dan gelap, tapi dia dengar lah yang membaca itu, yang solat itu dan Nabi SAW. Dia masuk belakang, dia jadi makmum. Ini pertama yang berlaku, yang kita jarang amalkan. Kita kalau ada solat malam, seorang kan. Kita tak ada jam, ada seorang semayang, kita masuk jadi makmum dia kan. Melainkan kita kalau kita yang mulai, kita buat silapok formal, barulah akan jadi makmum. Tapi amalan para sahabat, bila tengok ada orang yang alim, orang yang hebat, maka mereka akan masuk jadi makmum. Jadi tuan-tuan kalau nampak imam semuanya ke depan tu, masuknya jadi makmum dia. Okey, kemudian kata Huzaifah Ibn Yaman, fathaha al-baqarah. Nabi SAW solat sunnah, dia baca bacaan, boleh dia dengar wujudnya. Kuat bacaan dia, bukanlah bacaan yang perlahan. Boleh dia dengar Huzaifah pun, dia dengar Nabi membaca surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi membaca surah Al-Baqarah. Apabila Nabi membaca surah Al-Baqarah, Huzaifah dia menyatakan, "Fakultu yarka'u jami'an," dia kata. Oh,
mungkin sampai 100 ayat ini Nabi SAW diatakan rukuk. Maka Huzaifah dia tunggulah belakang summa mata. Sampai 100 ayat Nabi teruskan. Masuk dia dekat sini. Zaman Nabi itu Huzaifah ni dah tahu dah bilangan ayat. Walaupun sebenarnya tak ada nombor, tak ada nombor ayat, tapi dia tahu dah ni 100 ayat ni nak Nabi rukuk pun tidak, tapi dia teruskan bacaan summa mata. Kemudian dibaca oleh Nabi sampai habis surah Al-Baqarah. Bila habis surah Al-Baqarah, Huzaifah dia kata, habis surah Al-Baqarah ni dia berhenti pun Nabi. Surah Al-Baqarah ni panjang macam tuan. Surah Al-Baqarah ni ada 286 ayat. Dah 2 juzuk setengah kan. Maksudnya berdiri untuk rukat yang pertama. 2 juzuk setengah kan Huzaifah berdiri bersama dengan Nabi SAW. Habis surah Al-Baqarah, Nabi baca 2 juzuk setengah. Kemudian habis itu dia sangka Nabi nak rokok. Kata Huzaifah, summa iftatah an-nisa. Habis surah Al-Baqarah, Nabi SAW sambung pula dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah An-Nisa pun panjang kan? Surah An-Nisa ada hanya 1 juzuk setengah. 1 juzuk setengah baca sampai surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa dah dekat waktu, dekat 4 juzuk dah. Habis surah An-Nisa, Huzaifah kata rukuk kot Nabi ini. Habis surah An-Nisa ni Nabi rukuk kot. Kemudian summa iftatah Ali Umrah. Habis surah An-Nisa, Nabi baca pula Ali Umrah. Ali Umrah ni lagi 1 juzuk lebih lagi. Jadi semua dibaca oleh Nabi hampir 5 juzuk lebih untuk rakaat yang pertama sampai habis surah Ali Umrah. Kalau kita tengok dalam Quran itu sesungguhnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Umrah, An-Nisa. Tetapi dalam hadis ini sebutkan Nabi yang baca Al-Baqarah, An-Nisa dulu baru Ali Umrah. Ada dua riwayat. Dan daripada sinilah para sahabat yang mengetahui susunan surah. Jadi habis baca surah Ali Umrah, barulah Nabi SAW nak rukuk. Kata Huzaifah Ibn Yaman, faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Sifat bacaan Nabi dalam solat malam itu, dalam solat nawafil itu ialah mutarassilan. Bacaan yang begitu tenang, yang begitu hening pada waktu malam, bacaan yang begitu perlahan, penuh menghayati mutarassilan, mutahadilan, dengan penuh tenang menghayati, memahami maknanya dengan sebaik-baiknya. Jadi Nabi membaca Al-Quran itu bukan sekadar baca. Memanglah kita tahu Nabi Nur Arab pasti dia memahami bahasa Arab. Tetapi dalam semayang dia, bacaan itu bukan bacaan yang baca. Bacaan yang perlahan, yang tenang, dan dia menghayati makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Ini berbeza dengan kita tuan. Kita apabila kita membaca Al-Quran, kita tak faham sebabnya kita orang Melayu. Jadi benda pertama, akhlak Nabi yang seterusnya kita perlu, bukan sekadar kita baca. Jadi kita ada grup yang hafal Quran, ada grup yang kita dalam Quran yang belajar tajwid. Benda penting apabila kita membaca Al-Quran, perlulah kita memahami maknanya dengan sebaik-baiknya. Bukan sekadar baca, kena ambil peluang. Bila kita baca Quran waktu yang sama, kena ada ruang supaya kita memahami. Apabila kita memahami Al-Quran itu, barulah kita boleh ikut. Bagaimana Huzaifah boleh ikut Nabi SAW solat sampai 5 juzuk untuk dalam satu rakaat? Tentulah Huzaifah juga memahami apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Huzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabah. Nabi SAW apabila Nabi ini membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan ayat yang tasbih fasabbah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertasbih. Contohnya, allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa. Itu
Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kamu ya, muka bumi ini sebagai hamparan, wassama al-bina'a, dan juga langit sebagai tempat tuduhan, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan kepada kamu daripada langit itu air, fa akhraja bihi minas thamarat, daripada air itulah ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki kepada kamu. Fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan bagi Allah itu syirik. Maka ayat ini berkaitan ayat tasbih, maka Nabi SAW akan berhenti pada ayat itu dan Nabi akan bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bacaannya memahami, kemudian Nabi akan berhenti pada ayat tasbih. Kemudian kata Abu Zaifah Ibn Yaman, wa idza marra bi su'ali sa'ala, apabila Nabi SAW membaca ayat yang berkaitan tentang doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa. Contohnya dalam surah Al-Baqarah Allah Taala menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'a falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan kata Allah, apabila hamba-hamba aku meminta kepada aku, fa'inni qarib, Allah itu mengatakan aku hampir dengan hamba-hamba aku, kata Allah. Ujibu da'watad da'i da'a, Allah kata aku memperkenankan permohonan hamba-hamba yang memohon kepada aku. Maka apabila sampai ayat yang begini, maksudnya Nabi SAW akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ampunkan aku. Macam-macam doa yang diminta oleh Nabi SAW. Kemudian kata Huzaifah Ibn Yaman, wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada, apabila datangnya ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan, yang menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW akan memberhentikan juga bacaan. Nabi akan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, fa'idam ta'alu wa lam ta'alu fattaqun naral ladzi waquduha an-nas wal hijar. Allah Ta'ala menceritakan bahawa neraka Allah itu bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Ini cerita tentang azab. Maka Nabi SAW akan berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab api neraka. Begitu terus. Apabila ada ayat tasbih, ayat tentang doa, ayat tentang azab, Nabi berhenti bertasbih, berdoa, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Huzaifah Ibn Yaman, summa yarfa, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dan Nabi menyebutkan subhana rabbiyal azim. Maksud di banyak riwayat ada subhana rabbiyal azim, wa bihamdi, ada beberapa riwayat. Dan banyak riwayat ini menyebutkan Nabi menyebutkan subhana rabbiyal azim. Dan kata Huzaifah Ibn Yaman, fakana ruku'uhu nahwa min qiyami, panjangnya rukuk Nabi itu nahwa min qiyami, panjangnya sama lebih kurang macam Nabi baca lima juz sultan rukuk itu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lama yang kata Huzaifah. Tadi dah berdiri di berjuzuk, rokok tu panjang dia macam berdiri tadi. Huzaifah ni tetap mengikut di belakang Nabi SAW. Kalau kita lama dah merokok, gelap pula orang tak nampak kan, boleh balik dah kan, boleh kemas bag, boleh balik dah kan. Tentu Huzaifah dia tetap dengan teruskan bersama dengan Nabi. Kemudian kata Huzaifah, summa qama, dan Nabi dia berokok pun Nabi dia okay. Nabi menyebutkan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kata Huzaifah, summa qama tawilan, Nabi berdiri dengan tidak tawilan sangat panjang, qariban mimma rafa,
Macam mana panjang rokok tadi Al-Qidah tu, macam tu juga panjang dia. Dia punya fikiran tu 5 juzuk rokok Al-Qidah pun 5 juzuk lama dekat situ. Kemudian summa sajadah. Sebab itu barulah Nabi SAW sujud. Dan kata Muzaifah ibn al-Yaman, faqala subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud itu Nabi SAW membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Fakana sujudu qariban min qiyami. Kata Muzaifah, sujud Nabi SAW itu lebih kurang sama dengan bagaimana lama diri Al-Qidah tadi. Itu sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dia melakukan solat nawafil, solat malam. Qiyamnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya sangat panjang. Tetapi Huzaifah ibn al-Yaman dia tetap sabar duduk di belakang Nabi dengar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan Al-Quran, itulah panjang bacaan solat malamnya sampai berjuzuk-juzuk. Oh, kita tak mampu kan. Kita ni tak power lah macam Nabi. Kita ni tak hebat lah macam sahabat. Bukan juga Nabi ni, bukan ulama, bukan juga para awliya. Tetapi ini dia sunnah Nabi SAW. Apa yang Rasulullah buat yang saya lihat dalam konteks negara kita dan juga negara-negara yang lain, negara Islam, kita kurang melakukan amalan yang Nabi SAW buat. Boleh sebenarnya sebelum malam, kalau kita contohnya pada bulan Ramadhan, semayang imam dia baca banyak 5 juzuk ke 10 juzuk. Jadi tuan-tuan boleh jadi makmum duduk kat belakang. Dia imam yang baca panjang. Kita makmum duduk kat belakang, siap standby dengan kursi kat belakang. Boleh pakai kursi. Sebab solat sunat ni kita tak wajib berdiri. Juga solat fardu. Solat sunat ni boleh duduk. Mula tangkir, dia mulai imam hingga imam baca. Jadilah imam yang menghafiz. Saya rasa sendiri pun ramai yang menghafiz Quran. Ke imam dia berdua rokat pertama dia baca 3 juzuk kan? Kita jadi makmum duduk belakang kan? Duduk belakang. Berdiri letih, tak ada kursi duduk. Duduk masa okey je dah pergi boleh kan? Duduk kan? Itu buat solat sunat. Tapi amalan ini dia tak berlaku. Kalau kita perlu amalkan, perlu hidupkan ini sunat Nabi SAW. Kita tak mampu nak terus berdiri macam Muzaifah kan? Tapi sebenarnya boleh. Sebagai nama dia solat sunat. Imam tak pun dah dia habis Quran, dia baca kan? Dia mampu duduk belakang, duduk kan? Duduk, dengar, dia baca kan? Dengan tersebut kan? Tapi itu amalan yang Nabi buat, yang sahabat buat, tetapi kita tak buat. Dah hilang sunnah Nabi SAW. Bagaimana dia membaca Al-Quran, dia berinteraksi dengan Al-Quran. Boleh diamalkan malam-malam Ramadan, malam-malam minggu. Jemput imam-imam habis baca. Malam ni kita ada sebulan Ramadan 30 hari, ada lebih kurang 4 kali malam minggu. Tiap-tiap malam minggu tu baca 7 juzuk setengah. Jadi cukup 4 kali malam minggu khatam 30 juzuk. Baca banyak-banyak, jemput tu. Kita duduk belakang buat kursi banyak-banyak kan, duduk kan. Boleh diamalkan. Dan itu dengan sunnah Nabi. Duduk tu taklah. Solat malam tu tak sunnah Nabi. Dan hilang daripada kita. Dan dia pun membina jati diri yang tawaduk, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu kita lihat. Kemudian kita tengok hadis-hadis yang lain. Ada satu ketika Nabi SAW ketika mana berada di Madinah Al-Munawwarah, Nabi ni dia ramai sahabat orang kanan dia. Salah seorang lagi sahabat kanan Nabi ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini juga dikenali sebagai seorang sahabat yang menyimpan rahsia Nabi SAW. Sebab Abdullah bin Mas'ud ni orang yang rapat dengan Nabi. Mana Nabi ada di musim ini? Quran itu kalau turun adalah Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan, kalau kamu nak baca Quran, kamu nak ambil bacaan, maka kamu ambillah daripada beberapa orang sahabat. Dan Nabi sebut secara spesifik, ambillah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Dia orang Mekah. Orang Mekah, dia orang Muhajirin berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Abdullah bin Mas'ud ni seorang yang cukup berani, cukup tegas.
Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiklankan agama tauhid ini di Mekah, orang yang kedua yang membaca Quran ini di Kaabah pada ketika itu ialah Abdullah bin Mas'ud. Diikut Nabi, Nabi berani iklankan Islam. Ya Abdullah bin Mas'ud dia berani, dia cakap dia pun baca ayat-ayat Quran dekat tepi Kaabah sehingga dipukul-pukul oleh orang kafir Quraisy. Dia berani, dia tak takut mati, nak bunuh-bunuh lah. Itu sifat dia nak berada Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ni juga orang yang sangat hampir dengan Nabi. Mana Nabi pergi diikut, Nabi kalau tidur malam nak kiam mulai, Abdullah bin Mas'ud lah yang sediakan air. Dia khidmat kepada Nabi SAW. Nabi kalau lambat tak baru tidur, Abdullah bin Mas'ud yang akan kejutkan Nabi. Dan Abdullah bin Mas'ud ni antara sahabat yang ada kelebihan boleh masuk bilik nak Nabi SAW. Bila Rasulullah tertidur nak bangun, mungkin Rasulullah kata pesan, Abdullah kejutkan aku pukul 3 pagi. Tapi tak boleh jam pada itu kan. Untuk kebalik mata, Abdullah bin Mas'ud tu bukan kejut Nabi. Kemudian Nabi nak ambil untung, Abdullah bin Mas'ud yang akan sediakan air khidmat dengan Nabi. Nabi nak jalan, Abdullah bin Mas'ud lah yang nak ambil kasut Nabi, letakkan dekat kaki Nabi, pasangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bergerak nak duduk, ada sejadah dia. Abdullah bin Mas'ud yang akan bawa sejadah. Jadi pada Abdullah bin Mas'ud kan akan ada sejadah Nabi, akan ada bantal Nabi, ada kasut Nabi, sunnah lain. Kasut Nabi disimpan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sejadah Nabi disimpan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tempat Nabi bersandar yang dibantal, yang Arab kan dia bantal kecil biasa tempat sandar juga dijaga disimpan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dia suara yang cukup sedap, suara cukup enak apabila dia membaca Al-Quran. Maka kata Abdullah bin Mas'ud pada satu hari, kata dia, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada aku pada satu hari, dia kata, ikra alaiya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kau bacakan Al-Quran ini kepada aku. Nabi, Quran itu turun pada Nabi. Tapi akhlak Nabi bukan dia katakan bila Quran itu turun pada dia, dia hebat, dia kata, dia ada sahabat-sahabat, dia kata, ikra alaiya, bacakan Quran aku. Bukan sekadar Nabi itu membaca, sahabat mengambil bacaan daripada Nabi. Dan ada waktu ketika Nabi dia minta sahabat pula baca. Dia nak dengar bacaan-bacaan sama sahabat, dia menghayati bacaan sama sahabat. Sebab kita kalau kita mengaji Quran, kalau kita ni terhubung ke kan, suara lah boleh kita baca pula, kita dengar. Dan kita menghayati apa kamar. Kadang-kadang apabila kita baca, kita kurang menghayati. Kita kira orang lain baca pun kita dengar. Dan kita menghayati makna-makna yang ada di sebalik ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian kita, Abdullah bin Mas'ud, qultu aqra'u 'alaika wa 'alaika unzi, ya Rasulullah, adakah aku perlu nak bacakan kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu turun kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala fa inni Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.
Muslimin Musliman dikasih sekalian. Seterusnya apabila berlaku begitu, maka Abdullah bin Mas'ud pun dimembacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud dikatakan, aku membacakan daripada surah An-Nisa. Daripada awal surah An-Nisa aku bacakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sampai kepada ayat yang aku bacakan, fakai fa'idha jina min kuli umatim di syahid wa jina ika ala ula di syahid. Maka bagaimanakah izan jina ikuli umat ibni syahid. Pada hari akhirat nanti Allah menyebutkan pada setiap umat itu, setiap umat, setiap Nabi akan ada umat. Dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jina kulla umat ibni syahid, minta daripada umat Nabi Muhammad ini datang sebagai menyaksikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Wajibna bika ala haulahi syahida. Dan Allah menyebutkan, dan kami jadikan mereka semua orang Madinah, umat Nabi Muhammad ini sebagai saksi bagi engkau wahai Muhammad. Maksudnya kita ni umat Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi kebenaran apa yang disampaikan risalah, dakwah, keimanan, tauhid yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qala amsik ada Abdullah qulti ibn Abdullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa kida aynahu tasrifan. Abdullah bin Mas'ud itu pada ketika itulah aku melihat di kedua belah kelopak mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirlah air mata. Jadi sifat Nabi itu bagaimana Nabi berinteraksi dengan Al-Quran, bukan sekadar baca, bukan sekadar dipahami maknanya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai boleh menitiskan air mata apabila dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ini juga tak ada pada kita tuan-tuan. Satu tadi kita baca pun tak baru baca lah, faham pun tak baru faham lah, nak nangis lagi, tak nangis. Kalau imam pun duduk baca lama, kita menangis sebab dia baca panjang. Lama sangat menangis sebab dia baca panjang. Menangis bukan sebab kita memahami makna dia. Menangis sebab tak tahan. Bila imam pun tak boleh pergi baca ni kan, menangis tahan nak pergi tandas, nak terkencing pun menangis juga kan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menitiskan air mata apabila dia memahami. Jadi apabila kita berinteraksi dengan orang, baca bagus, baca tajwid bagus, kita kena cari ruang dan ruang untuk memahami makna-makna Al-Quran. Bila kita fahami, barulah kita boleh naik dari satu level untuk kita menghayati makna-makna. Bila kita menghayati makna-makna Al-Quran itu, barulah kita boleh merasakan kelemahan diri kita, kekurangan kita. Pada ketika itulah barulah air mata boleh diturunkan. Kalau tak mau menangis, kata Nabi, buat-buat menangis. Dan banyak ni hadis-hadis yang lain disebutkan kerana yubab yang tirah ayat-ayat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apabila dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia membaca satu ayat satu ayat. Dia tak baca sambung Al-Fatihah tujuh ayat satu nampak tarik atau panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim,
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم إنما تشير وجبت سبحانه سورة الفاتحة tetapi apa yang dibacakan ialah yukum ayat-ayat bacaan Nabi itu satu ayat satu ayat satu ayat satu ayat dan kita biasa tengoklah kalau dalam Ramadan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makin banyak amal ibadahnya makin lama solatnya tapi ada setengah tempat bukan di sini lah tempat lain imam dia baca formula laju lagi laju kan masuk dia satu dia tiga lima dia tujuh kan jadi berbeza dengan akhlak Nabi membaca satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Nabi membaca Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Jadi. Dan Nabi, dia berhenti pada rumusul ayat. Ada hadis yang lain ikutkan. Rumusul ayat ni, ujung ayat. Hatta, kalau tentang perasaan dengan surah Al-Ma'un, Fawailul lil musalli. Itu wakaf, bukan surah Al-Ma'un. Fawailul lil musalli. Allazina hum salatin sahum maka neraka wailah bagi orang yang solat fawailul lil muslim allazi sepatutnya dari sudut mana dia tergantung fawailul lil muslim tapi dia tak ada wakaf kat situ rusul ada berhenti kat situ allazina hum salatin sahum yang mana mereka ini lalai dalam solatnya dari sudut mana dia tergantung fawailul lil muslim tetapi apa yang dilakukan oleh para sahabat apabila mereka ini mengambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memang berhenti kat situ walaupun makna dia tergantung Nabi berhenti ulama-ulama selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tapi mereka membuat cipta karya dan ilmu wakaf jadi ibtidak maka mereka ini menandakan fawailul lil musallin kat situ ada dalam alif maksudnya berhenti kurang-kurang baik makna tergantung sedangkan Nabi sunnahnya Nabi akan berhenti fawailul lil musallin sebab begitulah yang diturunkan daripada Allah kepada Jibril dan Jibril mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berhenti dekat situ walaupun makna dia tergantung ini dia ajar sunnah Nabi fawailul lil musallin berhenti dekat situ tapi ada ulama kemudian dia kata kurang bagus makna tergantung itu cerita lainlah pandangan ulama tapi sudah sunnah Nabi Nabi dia akan berhenti dan ada rumus lain ada satu disiplin ilmu kat situ ilmu kawasik dia membincang tentang wakaf-wakaf tempat wakaf yang mana wakaf sunnah maka Nabi SAW berhenti dekat situ merupakan tempat yang diajarkan oleh Jibril AS kepada Nabi SAW bukan kata ulama-ulama terkini ni tak betul salah ulama yang berijtihad berdasarkan dari sudut maknanya tergantung tapi untuk sunnah Nabi dia berhenti disebut diajarkan oleh Jibril dan kalau kita yang Quran itu turun dia berdasarkan kepada hafazan bagaimana sahabat ambil bacaan itu taraki bagaimana berhenti dekat mana boleh dikira wakaf dia dekat mana dan berterusan kami itu hingga 30 juz Tuhan Al-Quran jadi bacaan Nabi itu dia yukadden ayat-ayat satu ayat berhenti satu ayat berhenti satu ayat berhenti dan bacaan Nabi itu satu ketika dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha para sahabat dia tanya bagaimana Nabi ini dia baca kuat ke Quran ini dia baca perlahan maka kata Aisyah radhiyallahu anha kilahum ayat-ayat dua-dua tu Nabi buat ada waktu ketika Nabi baca perlahan ada waktu ketika Nabi dia baca kuat jadi kita baca Quran boleh perlahan dan juga boleh kuat maka kita tak boleh baca kuat boleh baca perlahan dan juga kuat hasil daripada didikan Nabi kepada para sahabat yang nak Al-Quran maka lahirlah sahabat-sahabat yang hebat hidup jadi dengan Al-Quran kita boleh tengok Sayyidina Abu Bakar Osman Ali Sayyidina Osman contohnya dia punya kecintaan dia kepada Al-Quran itu pernah dia semayang pada satu malam semayang witir lepas Isya dia semayang dia baca ulangan Fatihah dia macam mana ada je sahabat lain ikut ketika mandi dia Mekah
tapi Kaabah ni semayang seorang malam dengan Aisyah. Sahabat ikut, ada berumur dengan sahabat ikut. Dia baca Fatihah dekat subuh tapi surah An-Nas. Satu rakaat dia, 70 juzuk dia baca. Allahu Akbar, Tuhan. Itu didikan Nabi kepada para sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat besar. Kalau kita tengok cerita tentang Quran ni, riwayat yang kita akan jumpa, boleh saya katakan 60% ada nama Abdullah bin Amr bin Al-As. Seorang yang cukup cintakan Nabi, yang sayangkan Nabi, yang cintakan Al-Quran. Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia punya amalan dia, siang dia akan puasa. Dan pada waktu malam, berpulang daripada maghrib, nak sampai ke subuh, dia khatamkan Al-Quran sekali. Tiap-tiap hari. Sehingga kan satu ketika Nabi SAW, dia panggil Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, mari sini. Aku tengok kamu ni beribadat dah power sangat, hebat sangat. Kurangkan sikit. Nabi SAW bagi over, kurangkan amalan. Sehari baca 30 juzuk, jangan 30 juzuk. Kurang. Nabi kata, jangan tiap-tiap kali, tiap-tiap hari khatam. Sebulan sekali khatam dah lah. Maksudnya sebulan sekali sehari baca satu juzuk dah lah Abdullah. Tapi Abdullah kata, boleh Rasulullah, ya Rasulullah boleh. Boleh dia kira. Kemudian nanti dia kata, okey. Kalau itu 10 hari sekali khatam. Itu Abdullah kata, boleh Rasulullah. Aku boleh, aku boleh buat lagi, mampu lagi. Kemudian Nabi kata, seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam. Abdullah kata, boleh, mampu lagi. Kemudian, kedua hari kata, okey. Tiga hari sekali khatam. Sehari baca 10 juzuk je, jangan lebih. Abdullah kata, boleh Rasulullah. Aku boleh, aku mampu. Dia nak terus bintik. Tiga hari khatam 30 juzuk. Itu Nabi kata, jangan lebih daripada 3 hari sepatutnya. Ia tinggal lebih. So, yang paling lama pun 3 hari sedang-sedang. Yang kurang daripada itu. Nabi dia kata kepada Abdullah, aku takut. Kalau kau ini Allah SWT bagi umur yang panjang, nanti kau tak lagak nak minting dari hari khatam. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata, aku cuba. Maka betul kata Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As umurnya memang panjang. Panjang umur dia. Dan sampai dia nak mati tu, dia kata, ish, kalau dah ikut kata Nabi dulu, baca 3 hari dan 7 hari sekali khatam, mungkin lebih baik sebab dah tua. Tak ada apa. Tapi dia meditate tu. Inilah di generasi yang dipilih oleh Nabi SAW. Bagaimana mereka ini memahami Al-Quran, bukan sekadar membaca, mengamalkannya, mentadabur Al-Quran, hidup mereka dengan Al-Quran, akhlak mereka dengan Al-Quran, interaksi mereka dengan Al-Quran, mereka dengan golongan Al-Awwali, golongan yang awal, golongan yang hampir dengan Nabi yang sepatutnya. Nabi itu menjadi contoh kepada kita apabila dia bagaimana dia berinteraksi dengan Quran yang perlu kita amalkan. Tengok sahabat bagaimana dia berinteraksi dengan Quran juga perlu kita ikut dan kita amalkan. Kita boleh tengok zaman selepas zaman sahabat, zaman Nabi, Imam Syafi'i khatam dalam bulan Ramadan sampai 60 kali. Imam Malik juga khatam begitu. Sehari itu mereka amalan mereka dengan Al-Quran memang biasa membaca dengan bacaan yang banyak. Yang mana ini semua saya rasakan benda yang penting, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita ikutkan. Saya rasa tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang disini sekarang, cukuplah sekadar itu perbincangan, pertemuan, tazkirah yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga dia ada kebaikan untuk diri saya dan untuk tuan-tuan sekalian. Mana yang baik itu datang daripada Allah SWT. Salah silap daripada kelemahan diri saya. Moga-moga kita dapat mengenali Rasulullah, akhlaknya, bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita meniru mana yudri kakulum layak terukulum. Kalau kita tak mampu ikut akhlak Nabi itu secara keseluruhan, jangan tinggalkan terus. Allah SWT menciptakan manusia ini di pelbagai tuan-tuan. Ada orang yang rajinnya adalah bersedekah. Maka kita akan lihat bagaimana Nabi itu pengurang bersedekahnya. Ada orang yang Allah SWT ciptakan dia kuat berjihad. Maka dia, kita akan tengok jihad Nabi itu bagaimana. Ada orang yang Allah SWT ciptakan
jenis bayi macam gemak bapak. Maka Nabi SAW maknanya dia itu. Tetapi Nabi menceritakan bagaimana sepatutnya Rasulullah suruh anak dengan mak ayah. Dan tajuk kita malam ini kita melihat Nabi SAW bagaimana Nabi itu dianugerahkan dengan Alkitab Al-Quran. Nabi berinteraksi, membaca dan mengamal dan mendidik generasi sahabat, generasi tabi'in yang menjadi petunjuk dan ikutan kita semua. Moga-moga ia menjadi sebagai pencetus bagi kita bersama untuk kita amalkan dan kita sampai di kebaikan ini, insyaAllah. Terima kasih kepada pihak masjid yang suri menyukur saya dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.